Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Wadoka Karatedo Indonesia. Maluku Fikri Fasi Menyeku, peraih medali emas kejuaraan karate internasional Wadokai tahun 2019 kategori komite senior putra 84 kg
dengan peraih medali perunggu kejuaraan internasional Wadukai kategori kata perorangan senior putra. Dan juga telah hadir Muhammad Rizka Amal Tumagola, peraih medali emas kejuaraan karate internasional Wadukai tahun 2019 kategori kata perorangan senior putra dan peraih medali perak kejuaraan internasional Wadukai kategori komite senior putra 67 kg.